Siapa mau nyoba? Ya bos. Ah, masukan. Aduh. Ada apa, Jay? Hah? Apa urusan nih? Dia mau tanya bos kalau ada kerja kosong lah. Oh, kerja kosong. Ya. Sebetulnya memang pun ada kerja kosong. Ya. Tapi untuk bahagian mencuci lantai lah. Apa? Apa pekerjaan lah bos? Cuci lantai ke? Cuci cadar pun aku bawa bos. Tapi bukan itu pula. Kau punya apa nih, kemauan terus boleh apa, orang bilang kamu boleh kerja kan? Ini terpulang sama saudara punya kesanggupan lah, kalau mau jadi kerja cuci tandas. Ya. Tapi, saya tengok kamu macam tidak layak lah. Kenapa? Pasal saya tengok kamu punya badan ni tinggi, besar, sesuai kamu jadi bonce atau pengawal. Jadi? Kenapa tidak play jadi bonce? Bonser kan? Kenapa play boleh terima pula kerja cuci tandas ni? Pasal saya punya masalah bos. Kerja bonser tu aku gak tahu di mana. Apa pula? Gak tahu di mana pula? Aku tengok kamu macam tidak ada yang kenal pula. Tidak, kamu tengok, belum ada apa-apa lagi dia sudah ketawa. Okay, kalau kamu betul-betul tiada pengalaman kerja bonzer, saya ada satu kawan. Saya terima sekarang, kan? Ya. Halo? Golda, kak? Golda? Macam mana? Masih ada kekosongan kak kerja bonzer di Bukit Bintang KL tu? Ya, ada sini satu kawan ni, dia punya nama, apa nama kita tu? Ismail. Ismail. Dia mau masuk pergi pejabat ni, mau minta kerja pembersihan. Tapi saya tengok macam tidak sesuai, Pak. Saya tengok dia punya badan ni, besar, tinggi dan kuat makan, mesti dia kerja bonsam memang layak lah. Oh, kamu mau cakap sama dia? Siapa? Pak? Cik Golda mau bercakap? Tidak, dia mau bercakap. Ya. Saya mau kerjaan dulu lah. Dah, kau ada dia. Bingung, halo Golda. Saya pun tidak betul sama dia ni. Ya, belum kita cakap apa-apa lagi dia sudah ketawa. Macam dah betul sih ni kan? Tapi tidak apa lah. Biar saya atur sama dia dulu. Okey, terima kasih Golda. Okey, jumpa lagi ya. Dia kata ada kekosongan di Bukit Bintang tu kerja bonzer. Di hotel sana gaji dalam 2000. Oh ya. Tapi bos, terpaksa kamu pergi KL lah. Tapi saya minta bang. Tambang. Kamu pakai lah, kamu yang tambang sendiri. Bos, terkasih dulu lah. Malah boleh. Kamu pakai lah duit sendiri mana? Boleh pula saya yang pakai siapa yang duit. Jadi macam mana? Macam ni. Kamu tahu gua batu di Trik Hill? Gua batu? Kamu tahu Trik Hill? Tahu. Ada sana satu pengawal. Siapa nama dia? Haji. Kenapa kamu ketawa ni? Satu kampung dia saya tu. Dia boleh tolong kamu tu. Ya kak? Pergi KL tu. Oh. Tapi kalau kamu pergi ke KL, kamu kan nak menyanyi. Cuma boleh juga. Dia punya nyanyi macam ni, macam yang filem Bujang Labuk, Alibaba Bujang. Kamu boleh menyanyi kak? Boleh bos. Itu wayang anulah, yang wayang dia pernah beli wayang nasib Doribe tu. Macam mana dia? Yang jual ubat. Macam mana dia? Suasui kamoning, suasui kamoning, suasui kamoning, ismi wiwaraja.
Ular lili asyik ketawa melihat kambing mencuci kaki. Siapa kata Doreme tak lapar? Cobalah jemput makan kenduri. Hey, suwa-suwe kamoning, suwa-suwe kamoning, suwa-suwe kamoning. Istimewa raja teretetet. Abos, apa kamu dengan pandai menyanyi? Boleh tak, bos? Jadi, saya boleh bagi kamu satu kerja? Boleh. Sebagai pengawal keselamatan di sini? Nah, boleh, bos. Terima kasih banyak, bos. Tapi, kamu kuat makan ya? Ya. Kuat makan? Ligat, bos. KFC, berapa boleh habis? KFC. Satu orang makan boleh. Saya... Boleh makan dua? Boleh. Satu ikut ayam itu dulu. Satu ikut ayam. Boleh jawab itu, bos. Ini tidak story. Tolak. Bulu ayam kentai ayam lah. Tak ada kuah ayam saya belum makan. Oh, macam itu lah. Okey, kamu boleh nanti apa-apa. Okey, kamu tulis dulu kamu punya nama. Ya. Nanti apa? Apa kamu punya nombor handphone? Hah? Handphone, nanti ada apa-apa saya telefon balik. Saya ada ini lah. Di rumah lah, rumah. Apa itu nombor lah? 089-615-528. Okey, masih.